الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ, ويعقوب والأسباط وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون وكفى بالله شهيدا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله. وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة تم اللسان يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ورزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته karena puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limbahan nikmat karunia hidayah inayah yang sampai saat ini masih tercurah dengan terasnya kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharipaan junjungan kita. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam beserta sekedap ahlul bait dan salam bagi sahabat-sahabat beliau. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memposisikan kita dalam posisi yang terhormat posisi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagai tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang sangat identik dengan ampunan Allah, dengan maghfirah Allah, dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang juga identik dengan kemuliaan Al-Quran. Ramadan, sebagaimana telah kita sampaikan, Ramadan adalah Rabi'ul Quran. Ramadan adalah musim seminya Al-Quran. Saat inilah kita menumbuhkan semangat dan kecintaan kepada Al-Quran, mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran. Hanya saja sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan kita sebelumnya, bahwasanya kadangkala sesuatu yang seharusnya menerangi kita justru menjadikan kita tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan kita. Sinar yang terlalu terang akan menyilaukan dan menjadikan kita justru tidak bisa menyaksikan apa yang ada di hadapan kita. Itulah yang disebut dengan hijab nur, hijab cahaya, cahaya yang seharusnya menerangi, cahaya yang seharusnya memberikan petunjuk kepada jalan yang seharusnya dilewati oleh manusia, kini cahaya itu justru menyesatkan manusia. Apakah itu kesalahan cahaya? Tidak. Kesalahannya adalah cara pandang kita kepada cahaya. Kita mengambil angle yang salah, kita mengambil posisi yang salah untuk melihat cahaya. Demikian juga Al-Quran yang merupakan nur, yang merupakan cahaya bagi manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala in hadzal qur'an yahdi hi aqwam sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada manusia jalan yang paling lurus namun sekali lagi sebagaimana kita bahas dan kita sudah memulai pembahasan mengenai hijab yang menghalangi manusia untuk sampai kepada nur Al-Qur'an sampai kepada hikmah Al-Quran yang menghalangi manusia sampai kepada barokah Al-Quran kita telah bicarakan pada pertemuan kita sebelumnya yang pertama adalah al-hurur kesombongan kesombongan atas ilmu yang menjadikan kita jauh daripada Al-Quran membatasi mengembangkan diri membatasi pengembangan diri kita membatasi cara berpikir kita sehingga kita menjadi jumut dan pada waktu yang sama kita merasa alim, kita merasa memiliki wawasan yang luas, dan itulah salah satu yang menjadi hijab untuk kita sampai kepada nur Al Qur'an. Nah, kita akan lanjutkan kajian ini dengan membahas mengenai hijab berikutnya adalah hijab yang kedua, hijab al-ara Al Fasidah wal Madahibil batilah hijab yang berupa Cara pandang yang salah tentang Al-Quran, terutama berhubungan dengan zat Allah di dalam Al-Quran. Bahwasanya, kita sudah mendapati banyak ayat yang berhubungan dengan pertemuan dengan Allah, kemudian tentang makrifatullah. Kita juga telah mendapati banyak riwayat mengenai eh, apa namanya masalah ini, dan banyak sekali isyarat-isyarat dan simbol-simbol dan penjelasan-penjelasan yang sangat beragam di dalam doa-doa dan munajat para imam ahlul bait alaihi wassalatu yang menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan meletakkan diri mereka pada posisi tadarru pada posisi tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keyakinan yang tersebar di kalangan masyarakat awam bahwasanya kita tidak punya hak untuk membahas mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudahlah yang ada dalam Al-Quran Al-Sami'na wa Mereka menganggap bahwa Pintu ma'rifatullah sudah tertutup Artinya tertutup artinya tidak punya hak kita Untuk Berusaha untuk menggali Tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mereka Kemudian membandingkan Membandingkan apa? Membandingkan usaha Untuk ma'rifatullah ini Ya sebagai usaha berpikir tentang zat Allah. Mungkin apa Nabi masih ingat mereka menggunakan kaidah tafakkaru fi khalqi wala tafakaru, eh, maaf, fi khalqillah wala fi dhatillah. Jangan kamu berpikir mengenai zat Allah, berpikirlah mengenai ciptaan-ciptaannya. Jadi di sini tersebar bagaimana atau dalam masyarakat kita dapati pendapat yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh membahas tentang Allah. apa ilmu kalam itu tidak boleh ketika membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh membahas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian memegang keyakinan ini, kemudian apa yang ada dalam Al-Qur'an kalau Allah itu e, uh, tangan Allah di atas tangan mereka, ya berarti Allah bertangan. <tuh> Allah bertangan arsnya al di atas air ya ars ya nah, jadi akhirnya mereka menutup menutup diri menutup pemikiran mereka dari usaha untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan menganggap pembahasan mengenai ma'rifatullah ma sebagai pembahasan tentang dat Allah dan itu dilarang bahkan mustahil maka kata Imam Khomeini, wakal suba pemakrifatillah dan mereka kemudian membandingkan makrifatullah, wa musyahadatil jamal dan usaha untuk melihat keindahan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan dengan apa? Biba bittafakur firdat. Membandingkannya dengan bab tafakur tentang dat Allah. Bilwajhil mamnu bal mumtani dalam pengertian yang dilarang bahkan mustahil. Kejumutan seperti ini yang menjadikan kita kehilangan nur Al-Quran, kita kehilangan hidayatul Quran. Yang ketiga, hijab yang ketiga adalah hijab khasri tafsir bimakolahul mufassirun. Ini yani hijab pembatasan penafsiran hanya kepada apa yang diucapkan oleh para mufassirun. Apa maksudnya kita ketika kita hendak mengetahui tafsir Al-Quran kita merujuk pada al-mufassirun, pada para ahli tafsir dan pada satu keadaan tertentu ini bisa menjadi hijab juga ketika kita membatasi bahwa saya hanya misalkan menggunakan tafsir ini, tafsir Tabari misalkan tafsir Ibnu Kathir misalkan, atau tafsir, lama, tafsir siapa, kita membatasi itu, itu bisa jadi menjadi hijab. Pada suatu saat itu akan menjadi hijab. Kenapa? Sekali lagi, penafsiran itu membutuhkan, eh, eh, apa namanya, eh, perbandingkan komparasi antara satu tafsir dengan tafsir yang lain, agar berkembang, berkembang apa yang tergali, atau yang dikali oleh para ulama tafsir itu berkembang menjadi satu e, hasanah yang luas tentang tafsir Al-Qur'an. Kata Imam di antara hijab yang menghalangi kita untuk mendapatkan manfaat e, dari kitab cahaya ini yaitu Al-Qur'an adalah keyakinan bahwasanya tidak berhak bagi seseorang untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'an kecuali sesuai dengan apa yang ditulis dan dipahami oleh para mufasir. Jadi apa adanya. Jadi tidak boleh mengkritik, tidak boleh memberikan ta'lik tidak boleh menambahkan apalagi tazrih ya. Nah. Jadi tidak berhak bagi seseorang untuk mengambil manfaat dari Al-Qur'an kecuali dari apa yang ditulis dan dipahami oleh para mufasir dengan artinya apa? menganggap bahwa berpikir dan tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran itu dianggap sebagai tafsir birro'i sebagai tafsir dengan pendapat pribadi dan itu dilarang dan akan menjerumuskan pendapat yang rusak ini akan menjerumuskan pendapat yang rusak juga akidah yang batil ini, jadi bagi mereka ini batil. Kita berpikir, bertata itu nggak boleh kalau tidak sesuai dengan pendapat para mufasir. Padahal setiap orang memiliki dimensi sendiri-sendiri ketika melihat Al-Quran. Para mufasir punya dimensi dan kita punya dimensi. Selama dimensi kita yang kita gunakan untuk melihat Al-Quran adalah dimensi yang jelas tidak dilarang oleh Al-Quran, tidak ada masalah karena Al-Quran, innal al qurani -Qur butunan. Bahwasanya Quran ini memiliki banyak batin, banyak tingkatan. Jadi bisa saja saya memiliki dimensi yang lain ketika memandang Al-Quran daripada dimensi para mufassirin. Bisa saja. Nah, karena setiap orang akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran sesuai dengan eh, apa yang ia butuhkan. Itu bagi beberapa orang itu mengapa bahasanya berpikir bertatap pur mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an itu dianggap sebagai tafsir rokyu atau tafsir rokyi tafsir dengan pendapat pribadi yang tafsir subjektif dan itu dilarang dan akan menjerumuskan kepada ibtiat akan menjauhkan kita dari semua E, pemanfaatan atau semua manfaat daripada Al-Quran Al-Karim dan bahkan e, kita akan menjadi jauh dari Al-Quran mana pada saat yang sama dari Al-Quran itulah kita mendapatkan faedah akhlak kita bisa menggali kaidah keimanan dari situ kita bisa menggali kaidah irfan yang tidak ada hubungannya dengan tafsir yang tidak ada hubungannya dengan tafsir, ini ranah yang lain. Nah, jadi, jangankan tentang Irfan. Ketika kita memahami ayat Al-Quran saja, terkadang seringkali kita tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh para mufassir. Dan tidak sama itu bukan berarti bertentangan, tapi dimensi yang lain, dimensi yang berbeda dimiliki oleh setiap orang dalam memandang Al-Quran. Nah, jadi itu tidak ada hubungannya dengan tafsir. Jadi kita memanfaatkan Al-Qur'an eh, pada dimensi akhlak, dimensi iman, dimensi irfan, itu tidak ada hubungannya dengan dimensi tafsir. Maka sekarang lebih pada terjemah. Ya, dalam dalam konteks apapun itu tidak ada hubungannya. saat tafsiran birai dan itu bukan tafsir birai. Itulah usaha manusia untuk menggali dengan akalnya maka Allah berfirman afala ta'qilun menggali akalnya tentang apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat eh, kitabnya. Itu juga menjadi hijab. Hijab membatasi eh, apa namanya pemahaman hanya kepada apa yang ditulis dan dikatakan oleh para mufassir. Tentunya eh, ada barangkali orang-orang yang kemudian salah paham bahwa Berarti kita tidak perlu mengikuti mufasir. Tidak, bukan itu maksudnya. Ada dimensi-dimensi lain selain tafsir yang juga harus kita pelajari. Dimensi irfan, dimensi suluk, dimensi tasawuf, dimensi keimanan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan tafsir. Tafsir menjadi mukadimah untuk memahami zahir ayat. Ya, kemudian pelaksanaan zahir ayat itulah yang kemudian memerlukan ilmu yang lain yang kemudian melahirkan akhlakul karima, kemudian melahirkan iman yang kuat, kemudian kepada melahirkan uh, irfannya para urofa dan lain sebagainya. Yang ketiga itu. Yang keempat, hijabul ma'asi wal Nuh Hijab yang menghalangi manusia dari mendapatkan manfaat dan juga nur Al-Quran. Yang keempat adalah hijabul ma'asi wal Nuh Hijab maksiat dan hijab dosa kata Imam Khomeini Inna hijab al maasi wal quduran an najima anit tagyan azaa sahat al qudsiyah rabbil alamin wa min al hujub allati tahuluna fahmi al quran jadi hijab maksiat dan kekotoran yang muncul dari kedzaliman ya terhadap kedzaliman terhadap uh, Allah subhanahu wa taala ya merupakan hijab yang menghalangi manusia, menghalangi kita dari memahami Al-Qur'anul Al Karim dan menghalangi kita dari mendapatkan manfaat dari makrifat-makrifat ma'arif ma daripada makrifat ilmu-ilmu Al-Qur'an wal mawa'id, menghalangi kita untuk menerima nasihat-nasihat Al-Qur'an yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Di mana dosa dan maksiat itu akan menghijab hati dari mengenal hakik Tali mengenal hakikat. Uh, tentunya hijab al dunub ini semua kita sudah uh, mengetahui bahwasanya dosa itu akan menghalangi manusia daripada mendapatkan nur Al Quran. Bahkan doa kumail mengajarkan kepada kita Allahumma kafir li al esom tunjilul bala kemudian tahbisut doa apa namanya taktauraja tu ni'am semua apa namanya semua itu karena dulu karena dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala jadikan kita terhijab bahkan doa kita terpenjara tertahan kemudian dan lain sebagainya seperti yang kita temukan di dalam doa kumail bin Ziyad An jadikan kita kehilangan atau tidak bisa melihat hakikat. Tidak bisa melihat hakikat. Kenapa? Karena al -dunuk. Karena dosa-dosa kita. Maka kita harus menghilangkan hijab itu untuk bisa menggapai nur al-Quran. Yang kelima, hijab uhubid dunia. Yang kelima adalah hijab cinta dunia. Ketergantungan kita kepada hal bersifat duniawi. Kata ini sesungguhnya hijab Cinta dunia merupakan hijab yang sangat tebal yang merupakan tirai yang sangat uh, apa namanya? yang sangat pekat ya. Wa wal mawa'id fil Qur'an yang menghalangi kita dari uh, ma'arif ilmu-ilmu ma'rifat-ma'rifah dan juga mawa'id dan nasihat-nasihat di dalam Al-Qur'an. Dan karena sebab itu <tuh> eh, di sangat ditekankan tentang masalah alkohol, dimana alkohol ini pada suatu saat dia akan sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi dimana mana tusbih alkohol ya, kadang hati itu pun diarahkan oleh hawa nafsu yang dibantu oleh syaitan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi wa jatuh balik dan hasilnya wa natijatu dzalikal hub yaqfil qalb an karena kecintaan kepada dunia itu maka hati menjadi lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia pun keluar dari wa ya'rid anil wal matqur jadi dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa zikir, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Uh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, afala yattadabbarunal qur'an am ala qulubin Apakah mereka tidak mentadabur, merenungkan Al-Qur'an ataukah karena hatinya yang terkunci? Hati mereka ada kuncinya, ada gemboknya. 6 jadi itu lima di antara hijab yang menghalangi kita dari mendapatkan nur Al-Quran. Saya kira masih banyak sekali hijab-hijab yang lain yang mungkin eh, bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Alimah Humayni Allah Taala alih, kita mendapati bahwasanya eh, hijab yang atau Al-Quran yang merupakan nur bagi kita, terutama pada bulan Ramadan ini. Jangan sampai nur itu terhalang atau kita terhalang untuk mendapatkan nur itu karena hijab-hijab yang tadi kita sebutkan. Yang pertama adalah hijabul gurur, hijab kesombongan. Kemudian hijabul ara al fasidah pendapat yang salah mengenai ma'rifatullah. Kemudian yang ketiga adalah hijab membatasi membatasi diri dan pemikiran diri hanya kepada mufasir tertentu. Ya. Yang keempat, hijabul ma'asi wa hijab maksiat dan dosa. Yang ke, eh, itu yang keempat. Yang kelima adalah hijab hobi dunia. Hijab cinta dunia. Kemudian, ayat, al ta'ala alih, Ini dengan beberapa pesan beliau, pesan amaliyah, pesan praktis. Yang pertama, <tuh -tuh. <tuh. 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 <tuh.> supaya kita selalu mengembalikan masalah kalau kita menemukan masalah-masalah yang rumit sulit kembalikan atau kita mendapatkan subhat pemikiran subhat akhlak ya atau subhat subhan dan rohani maka kembalikanlah semua itu kepada alquran al karim dan telitilah dalam Al-Quran al karim dengan kejelian yang maksimal ya. mempelajarinya dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Kita bisa mendapatinya di antara ayat-ayat ilahiyah dan mengulang-ulangnya serta banyak-banyak mengingat, banyak-banyak menelaah. Yang kedua, gunakan waktu untuk ta'akul, gunakan waktu untuk berpikir. Berpikir apa? Tentang nilai ayat Allah ta'allahu fiha ila ta'akul berpikirlah karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita untuk selalu berpikir afala taqilun untuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan kita baik jasmani maupun rohani yang mana azat aja itu mencakup ma'arif wa asral insan mencakup ma'rifat ma ilmu juga asral insan wal kaun rahasia manusia rahasia alam semesta wa tazkiyatun nafs membersihkan diri wa ma'rifatut tariqus suluk ilallah dan untuk mengenal jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu <coughs> eh, berikan waktu untuk ta'akul, untuk kita berpikir, untuk kita membahas mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dalam kejumudan berpikir yang tadi kita sampaikan. Yang ketiga, pesan beliau mura'at adabil qira'ah. Untuk kita ini memperhatikan adab-adab membaca Al-Qur'an. Ketika kita hendak baca Al-Qur'an, pakailah pakaian yang bagus, yang bersih, yang suci terutama. Kemudian lakukanlah dalam keadaan berwudu, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang eh, suasana hati yang membutuhkan siraman dan cahaya Allah Subhanahu taala. Muraat ada bil at, ah. at Jadi at-ta'zim mengagungkan at, at juga memberikan atau menangkap pelajaran Al-Qur'an at-tatbiq dan mempraktikkan Al-Qur'an at-tafakkur kemudian berpikir khulurul qalb dan juga hadirnya hati. Tidak lalai kita nah, dari Allah Subhanahu taala ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang keempat, pesan beliau Uh, tajannubul uqobat allati tahulu fahmil quran jauh kalah diri jauh kalah diri dari apa? dari hijab-hijab yang menghalangi dari pemahaman Al-Quran jadi kita berusaha untuk supaya kita ini bisa memahami Al-Quran tidak boleh ada tadi hijab-hijab di atas tadi itu supaya kita bisa memahami Al-Quran kemudian hijabul ananiyah hijab ananiyah keakuan ya al ara al fasida ini ringkasan dari yang tadi kita sampaikan. Al-ara al-fasida, pendapat-pendapat yang salah. Al-hasru tafsir, pembatasan memahami Al-Quran melalui jalur tafsir tertentu saja. Al-ma'asi wa dhunu, ma'asiyah dan dosa, wa dunia, dan juga cinta dunia. Bapak dari ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang bisa Nah, kami sampaikan sehubungan dengan hijab yang menghalangi kita pada bulan Ramadan ini terutama untuk mencapai nur Al-Qur'an, ma'rifatul Qur'an dan fahmil Qur'an, pemahaman Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima uh, setiap ibadah dan manasik Ramadan kita. Takaballallahu minna wa minkum, shiyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum ayatana, wa ad ayatakum. Azkarana wa Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita sehingga kita masih disisakan Ramadan-Ramadan yang lain. Tapi kalaupun Allah menghendaki ini adalah Ramadan yang terakhir, kita memohon bar Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. استغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتك Wa la بسيات نقمتك وزحزحني فيه من fihi min بمنك وأيادك يا wa ayadik ya الله ya Allah jangan kau rendahkan aku di bulan ini untuk bermaksiat kepadamu jangan kau dera aku dengan cambuk